puasa 6 boleh tak niat puasa ganti sekali? Ya, yeah. Ini kalau dah masuk bab puasa dan ganti puasa 6 pula, ini dia dah, dia dah jangkau lah depan lah. Tapi tak apalah, dia memikir jauh. Itu satu yang elok jugalah. Ya. Kita kata kalau berkenaan tentang puasa 6, ya, yeah, boleh tak dia niatkan puasa ganti sekali? Ya, jawapannya tak boleh. Ya. Yeah. Kerana kalau kita kembali kepada hadisnya berkenaan tentang puasa sunat 6 hari di bulan Syawal tu, ya. Yeah, kalau kita kembali kepada hadisnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Yeah, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittatun min Syawal kana kama sama ad-dahr, ya, atau kama qala. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu dia menurutinya dengan 6 hari, ya, di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang masa atau sepanjang tahun. Jadi di situ pahala yang cukup berganda jugalah, itu fadilat puasa 6 Syawal. Tapi itulah kita kata tak boleh diniatkan puasa ganti sekali. Kenapa? Kerana Nabi kata apa? Barang siapa berpuasa Ramadan lalu dia menurutinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Orang yang puasa tapi tak sempurna, ada hari-hari yang dia tertinggal, dia tidak dikira berpuasa Ramadan sepenuhnya. Sedangkan Nabi kata apa? Barang siapa yang berpuasa Ramadan, maknanya apa? Sepenuhnya lah, ya? Itu satu. Yang keduanya lah, mengenangkan bahawa puasa Ramadan itu satu ibadah. Manakala puasa sunat Syawal, 6 hari Syawal, itu satu ibadah yang lain. Masakan dia boleh dihimpunkan, ya? Maka dia adalah dua ibadah yang berbeza, yang perlu dilakukan secara berasingan lah, ya? Mengenangkan bahawa dia kedua-duanya adalah mempunyai pahala yang berbeza daripada sudut pahala lah, ya? Dari sudut harinya, satu di bulan Ramadhan, ya? Dan dari sudut pahalanya pun berbeza. Kalau puasa Ramadhan itu mengangkat kewajipan fardu puasa Ramadhan tu, ya? Kalau solat, kalau puasa 6 hari Syawal itu ya, puasa ibadah yang lain, ya? Maka dia perlu qada dulu. Kalau dia ada hari-hari yang dia tertinggal, dia kena qada dulu supaya dia dapat merangkumkan dirinya dalam erti kata orang yang telah berpuasa Ramadan. Ini sepenuhnya. Maksudnya kalau ada hari tertinggal, dia kena qada dulu. Maksudnya kena cepat-cepatlah dalam bulan Syawal tu jugalah, ya. Dia tak boleh nak qada kalau ada hari yang tertinggal, lepas tu dia nak puasa 6 dulu. Dia nak dahulukan puasa 6 dulu, tak boleh juga. Ya, kerana puasa 6 tu sunat. Masakan puasa sunat didahulukan atas puasa ganti Ramadan yang wajib. Jadi akhirnya kalau dia nak dapatkan pahala 6 Syawal tu, 6 hari Syawal, dia kena ganti di bulan Syawal dan dia kena kejar 6 hari di bulan Syawal juga. Maknanya dia kena bajet lah tu. Mana jangan, ya, jangan bila dia dah ganti tapi bila tiba dia nak puasa 6 tu, 6 Syawal pun tak cukup. Tinggal satu hari je Syawal. Tak dapatlah pahala 6 Syawal tu. InsyaAllah, jelas kan? Macam mana ada yang dikatakan, dia kata puasa 6 tu dia special. Jadi kita dahulukan tu dulu supaya kita dapatkan ganjaran yang besar tu dan kita ganti kemudian lah. Special tu, perkataan special tu di dalam, dia ada tanda soal-soal. Kita kena, jangan kita lupa hakikat bila kita tanya, bila kita sebut tentang satu ibadah antara yang wajib dengan yang sunat, mana lebih special? Kalau kita gunakan kata special pula, kita kata yang wajib paling special, maka puasa Ramadan dia puasa yang paling special. Kerana dia paling special lah Allah memfardukannya, ya. Maka itu dari sudut kata yang digunakan tadi itulah, dia kata special. Puasa Ramadan lagi special. Maka kerana itu kita kata dia kena qada dulu. Kerana itu yang paling special, kerana itu yang wajib, ya, baru dilaksanakan yang sunat, ya, termasuklah puasa 6 Syawal itu, ya. Hadis isteri Nabi yang puasa ganti di bulan Syaban itu macam mana? Soalannya? Soalannya, adakah isteri Nabi meninggalkan kelebihan
puasa. Nah ini itu ada kepada kalian, ya. Walau apapun kita kata, kita jangan juga lupa hakikat, ya, bahawa syarak ini turun secara berperingkat, ya. Jadi kita apapun kita kata, kita bagikanlah keuzuran buat isteri Nabi yang melewatkan ganti puasa Ramadan tu sehingga ke bulan Syaban, ya, pada tahun berikutnya. Apabila timbul persoalan, adakah dia tak puasa 6 Syawal? Kita kan jangan kita berburuk sangka. Itu bukan akhlak ataupun adab kita dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan sebaliknya, seorang Muslim itu dalam dia berinteraksi dengan para sahabat, ya, ataupun para ulama secara amnya, atau isteri-isteri Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam secara khasnya, antara prinsipnya apa? Hendaklah kita sentiasa bersangka baik. Dan hendaklah kita, kalau kita melihat satu kelemahan atau kekurangan, hendaklah kita memberikan keuzuran buat dia, ya. Maka antara keuzuran yang dapat kita berikan adalah dengan kita memberi dengan kita mengatakan bahawa adanya kebarangkalian bahawa pensyariatan puasa 6 Syawal tu belum turun lagi. Ada kebarangkalian kerana syarat tu turun secara berperingkat, ya. Walau apapun, kita kena terima juga hakikat bahawa akhirnya puasa 6 tu sunat. Maka kalau isteri Nabi tinggalkan qada sampai ke bulan Syaban dan dia tak puasa 6, apa isunya? Ya, bukan dia buat satu benda yang maksiat kalau benar dia tinggalkan puasa 6 lah, ya. Jadi ini kena, semua kita kena lihat daripada sudut-sudut ni lah, ya.